ada satu orang tanya saya soalan. Dia kata suami dia hidup dalam keadaan trauma sebab bapak dia ni, dia selalu daripada kecil selalu pukul sampai berdarah. Ni ada pak jenis, setengah bapak pukul sampai berdarah, setengah bapak dia tak reti cakap dengan anak dia, melainkan cakapnya nak tengking. Sampai anak tu, kalau boleh pak tak ada di rumah, dia seronok. Kalau kita jenis anak yang mana kalau kita tak ada anak kita seronok, kita kira pak teruk lah. Cuba cek ni. Lega dia tak pak aku tak ada, dah 3 hari. Yang ni pak dia pukul. Dia sampai trauma dan pukul mak dia. Bila dia kahwin, dia ada angin tu. Dia takut dan kadang-kadang dia nak pukul isteri dia juga. Tapi dia perawat dia lah. Cuma dia, bila bapak dia, mak dia tak ada, mak dia selalu kena pukul. Dia tak mau nak balik jumpa pak dia. Jadi isteri dia tanya saya, macam mana anak dia, suami dia ni tak mau jumpa pak dia. Tak apalah, kalau dia buat baik dengan bapak dia, dia dapat pahala lah. Dia kata cuma dia kata bapak dia ni pun sampai dah tua pun memang macam tu pangai. Jumpa kalau cakap tengking-tengking. Tak hati cakap elok. Kadang-kadang ini satu benda yang balak Allah jadikan dalam diri seseorang yang keras hati dia. Sebab tu saya selalu duduk sebut dalam kuliah berulang kali. Allah ni apabila ajak doa untuk anak doa pada mak bapak, dia ajak terus dengan wording tu sekali. Dengan sirah doa tu. Dengan ungkapan doa tu. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah wahai Tuhan, kesianlah kepada mereka berdua seperti mana mereka membesarkan aku masa aku kecil. Maksudnya macam mana mereka layan aku punya kecil, punya baik. Tolonglah kesian pada mereka. Tapi kalau jenis duk tampak anak siang malam pagi petang ni, macam mana doa ni bila pergi kat dia? Dalam satu ungkapan doa yang pendek, Allah bagi tahu mesej pada mak bapak, ni doa anak-anak hamba kan doa kat abang. Sebab tu ini penting. Hak mana yang ada anak, ada anak, yang mana nak membesarkan anak, kena ambil iktibar. Sebab tu Nabi SAW apabila Al-Aqra' bin Habis, dia tengok Nabi cium cucu dia, dia kata li asharatul aulad ma qabbaltu ahadan minhu. Aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak nak cium. Jenis pok, jenis cengir. Anak nak cakap pun, ha, ada buah pula. Ha, jenis tu. Apa Nabi kata kat Al-Aqra' bin Habis? Man la yarham la yurham. Orang yang tak kesian pada orang lain, dia tak dikasihani. Tak apalah, anak dia tetaplah kena buat baik kat mak bapak dia. Tetapi, yang ni Nabi kata anak yang soleh.